Ini adalah kelanjutan dari episode kita sebelumnya, yaitu 3 hari kita bertualang di terentang, tanpa listrik, tanpa sinyal. Dan kita mendapat banyak sekali ikan gabus. Saatnya kita bawa pulang kembali, kita akan masukkan ke kolam predator kita. Perjalanan akan kita tempuh dalam waktu 2 jam perjalanan dan melalui jalan yang sangat hancur, tentu dengan pemandangan yang sangat indah. Enjoy! Naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon karet. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon ubi. Kenapa? Enggak, Pak. Ini kami lagi buat konten. Jadi kami sengaja jatuhkan diri, Pak. Oh, gitu ya. Kau kurang gas. Hah? Kurang gas. Iya, Kak, Pak. Aja nih, warna juga paham. Nanti itu bolgas ya. Iya, Kak, Pak. Tanjakan tinggi. Lama. Naikin. Aku tahan gas, loh. Aku rem, loh. Bentar ya, tahan. Aman, Pak. Enggak tahu kenapa kami ini kuat. Gabus dah kayaknya. Enggak, aman. Sah. Ini nih. Satu motornya lecet ya. Lecet depan ya. Enggak apa-apa, Pak. Hidup tuh perjuangan. Gas, Pak Agusman. Ini anak sebelum flash, tadi dia setelah flash. Woi, langsung cantik. Oke, halo guys. Setelah kita berkendara hampir terkacau ya, sempat jatuh dan pinggang kita sudah hampir lepas karena motornya hancur lebur kena jalan rusak. Ini dia anak masih sehat dan hidup. Hai. Gimana perjalanan kita dari terentang pulang Pontianak? Bagus. Pinggangku sakit. Hampir mau patah. Hampir mau patah. Kita hampir ganti istri. Bukan. Ganti pinggang istri kita. Hampir. Dan hasilnya adalah kita sudah membawa ikan kita ke sini. Tada! Banyak sekali. Inilah hasil dari terentang, guys. Dan akan kita rilis langsung ke kolam predator kita. Saya sudah sekitar 3 minggu ya. 2 minggu, 3 minggu lah gak kesini. Berat. Sayang, tentunya saya bicarakan saya. Monggo, Beb. Satu-satu ya. Apanya? Coba lah. Wow, you saw. Nah, kita kena lilis, guys. Woi. Saya ini. Oke, lanjut.
7. Cepat sikit. 7. Mulai hujan. Hujan, kita akan kasih analisa update-nya mungkin ya satu tumpuan lagi lah ya. Semoga mereka bertelur, semoga mereka beranak, dan kolam ini akan dipenuhi 100 ekor indukan gabus. Semoga ya suatu hari nanti. So kita bisa tes lure kita. Nanti lurnya itu kita lepasin dia punya mata kail. Jadi tes di sampel atau enggak aja. Atau kita buang dia punya kail biar apa? Biar gampang dilepas atau gimana lah kita dipikirkan. Yang penting tempatnya sudah ada. Gabus dulu. Terus habis gabus, kalau bisa, kalau saya dapat bibit toman banyak harga murah, atau saya pergi najur dapat toman, saya akan rilis juga di sini. Dan kita juga udah taruh ikan berida satu ekor atau dua ekor, saya lupa. Saya lupa kita rekam ikan berida sudah ada. Apalagi yang kita mau taruh ya? Nanti lah kita akan pikirkan mau taruh ikan apa lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you udah nonton. Seperti biasa. Salam apa, Beb? Salam apa? Masih malah lagi nih, Beb. Masih malah.